Presiden Joko Widodo keluarkan kebijakan turunkan pajak penghasilan atau PPh final menjadi 0,5% bagi UMKM. Kebijakan ini disosialisasikan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Denpasar, Bali. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Setelah meluncurkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada Jumat 22 Juni lalu di Surabaya, pada Sabtu 23 Juni, Presiden sosialisasikan ketentuan baru tersebut kepada 1.000 peserta pelaku UMKM di Bali. Ketentuan tersebut mengatur tentang pajak penghasilan final atau PPh final sebesar 0,5% kepada pelaku UMKM, di mana sebelumnya PPh bagi UMKM sebesar 1%. Presiden membuat kebijakan menurunkan PPh final bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan. Diharapkan pajak menjadi naik karena orang akan berbondong-bondong untuk membayar pajak. Sadar membayar pajak, patuh membayar pajak, karena angkanya sudah dikecilkan separuh. Harapan kita ini, ada kepatuhan, ada kesadaran dari pelaku-pelaku usaha untuk membayar pajak. Usai memberikan sosialisasi, Presiden Joko Widodo kemudian meninjau pameran UMKM. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Oh ya, beneran. Iya, oke. Tapi gue pernah. Nah, udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Sampai jumpa.